Graduation Day 2014 menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak TK Binus International School Serpong, di mana mereka dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Acara tersebut dimulai pada pukul 9 pagi hingga 11 siang. Ruangan Sejuman Hall sudah mulai dipadati dengan orang tua murid yang ingin melihat kelulusan anak-anak mereka. Acara ini merupakan wujud syukur dan apresiasi Binus International School Serpong terhadap keberhasilan para murid semasa pembelajaran mereka di ECY Binus School. Binus sendiri meluluskan 130 anak muridnya yang terdiri dari kelas ECY 3A hingga ECY 3F. Hari kelulusan ini menampilkan keterampilan bernyanyi dari setiap kelas ECY yang mendapatkan respons sangat positif dari para orang tua murid dan guru-guru mereka. Ketika murid-murid bernyanyi, mereka tidak hanya lucu, karena toga kecil yang mereka kenakan membuat anak-anak TK ini semakin mengemaskan. Selain menampilkan kekreativitasan dari masing-masing kelas, anak-anak murid pun juga mendapatkan sertifikat atas kelulusan mereka yang diberikan oleh kepala sekolah dan dua orang perwakilan guru. Tidak hanya perform dari kelas ECY, tetapi juga ada pesan dari Mrs. Elsie Elbait selaku kepala sekolah mereka. Pesan ini disampaikan kepada murid-murid agar mereka dapat tumbuh lebih baik dengan pendidikan yang lebih tinggi. Di akhir acara, para guru diberikan penghargaan berupa bunga atas jasa-jasa mereka yang tidak pernah lelah mengajarkan kebaikan kepada murid-murid TK Binus International School Serpong.